tentang petai Cina. Ini contoh buahnya. Kemarin, papa saya memangkas dahannya supaya mengurangi kerindangan. Sekaligus memanen buahnya. Papa saya membawa bibit petai Cina ini dari Singkawang di Kalimantan Barat dan dibawa ke Pontianak tempat kami tinggal. Sekarang sudah tahun 2018. Berarti sudah 4 tahun usia pohon ini. Lihat, dahannya lebih besar daripada tangan saya. Saya umur 9 tahun, pohon ini 4 tahun. Sekarang kita ambil buahnya. Wow, banyak juga ya. Sekarang saya akan menunjukkan cara mengkonsumsi buah ini. Rasanya seperti petai benaran, tetapi rasa petai Cina ini agak sedikit hambar, tapi tetap enak. Kita sekarang makan dengan nasi dan ditaburi sedikit garam. Buah yang sudah tua kecoklatan. Biasanya buah ini sudah pecah di pohon. Kita cari yang masih utuh dan bijinya untuk dibit. Pohon biasanya ada anak-anaknya di sini sekitar pohon. Mari kita tunjukkan. Bandingkan besar dahan dari indukannya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Sekitar 8 Cut. Sekarang sudah tahun 2018.